dan Lili Tania di Asia Cover. Yang kita pengen omongin hari ini adalah tentang fans K-pop. Iya lah, masa yang lain dong, kita adalah orang-orang K-pop ya kan? Saya orang Korea. Di Korea nih, Korea. Kita belum kenalan pakai bahasa Korea gitu kan. Annyeonghaseyo. Jangan Lili입니다. Jangan Desa입니다. Annyeong. Bengabsumnida. Bangsamida. Oke. Sarangheyo. Oke, udah. Nanti durasinya kebanyakan. Kita bakal ngomongin fans K-pop. Titik. Banyak banget ya, pokoknya. Kita bakal ngomongin dari yang terbesar, terkenal, terroyal, pernah akur, terbaik, the best. Nah, pokoknya banyak lah ya. Langsung aja. Fans K-pop yang paling terkenal, yang paling banyak fandomnya, orangnya tuh juga paling banyak. Betul. Ya. Ini yang negara dulu paling kita bahasnya ya. Oke. Secara general dulu. Jadi ternyata fans K-pop terbanyak itu ada di tebak. Di mana? Korea dong pasti. Korea kan rumahnya K-pop. Salah. Apa salah? Salah. Di mana terusan? Di Indonesia. Oh my god. Indonesia. Indonesia. Keren sih. Enggak salah lagi karena mereka banyak banget ya yang jadi K-popers. Betul. Udah dari bayi aja udah di kasih lagu-lagu K-pop. Mungkin sama karena mamanya juga penduduknya Indonesia banyak kali ya. Lebih banyak gak sih kalau gak sih penduduk Indonesia juga. Jadi tuh sekitar 59% responden dari tempat kita mencari informasi itu katanya yang Indonesia yang masuk negara paling banyak K-pop fansnya. Keren sih. Gak salah lagi Indonesia. Jadi buat promotor-promotor silahkan ya untuk bisa datengin artis-artis K-pop di luar sana. Buat datang ke Indonesia karena fan-nya banyak banget. Betul. Nah, kemudian ini kita bahas lagi soal fans K-pop yang terbesar. Terbesar. Kalau tadi kan negaranya. Negaranya. Sekarang fandomnya. Ini enggak usah ditanyain lagi ya, fandom-fandomnya yang paling terkenal, paling banyak, paling besar di dunia sekarang ya. Betul. Itu adalah ARMY. Betul. Dan juga udah ya itu aja. ARMY atau ini adalah fansnya dari BTS. Yap. Followersnya paling banyak soalnya ya di katanya. Di Instagram ya. Katanya banyak sampai 352 juta. Itu jiwa ya. Enggak yang bersih. Itu baru fansnya. Itu ada akun fake-nya enggak? Aduh. Tapi emang benar sih fans ARMY di luar sana tuh emang paling banyak ya. Betul. Bahkan sempat dibahas kalau ARMY itu juga termasuk fandom terkuat katanya. Katanya. Terus kalau kita ngomongin tadi fans terbesar, sekarang kita ngomongin fans yang terkenal dengan attitude yang baik. Siapa tuh? Yang baik lah, bukan enggak mesti attitude-nya. Fansnya ya berarti ya, bukan orang yang ininya loh ya. Fansnya tuh yang baik. Katanya nih, fans baik itu ada di XOL. Kenapa bisa XOL yang paling baik? Kenapa enggak yang lainnya? Kan banyak tuh ada Blink, NCT, Zen ya kan? Terus juga ada MAI, terus ONCE, terus juga ada siapa lagi? Karat tuh, ada Melody, banyak banget ya. Banyak ya. Tapi yang sering banget dibahas di sosial media itu adalah pelakunya XOL katanya. Kayak di beberapa ajang show mus gitu. Kalau misalnya EXO udah tampil kan biasanya tuh kalau misalnya idolnya tampil yang lainnya pada balik, pada pakai lipstick gitu-gitu kan. Tapi XOL tuh enggak gitu. Jadi kayak di beberapa show mus waktu tuh ada dari penyanyi senior, terus juga kemarin juga waktu Secret Number tampil. Itu bahkan XOL ngidupin lightstick-nya sama ngapalin fan chain-nya. Wow, keren banget. Jadi kayak dibantuin gitu. Betul. Ya, saling membahu-bahu untuk
acara itu tuh tetap rame, nggak ada berkosian, nggak ada yang diem gitu doang, tetap nyanyi fan chant bareng gitu. Sama satu yang paling ini banget sih, legend banget, yang waktu XOL bantuin Icon tampil, tahu nggak kamu? Oh tahu. Dan dia bikin lightsticknya jadi warna merah. Merinding. Pernah dengar itu. Jadi benar-benar kayak langsung merah semua lautan yang dari putih ya Silver Ocean itu jadi merah. Ngebantuin Icon. Itu tuh paling terkenal banget. Dan itu tuh banyak banget, bahkan bukan cuman kita doang para fans yang ngebahas, tapi sampai penyanyinya langsung di Korea itu banyak banget yang ngebahas kebaikan XOL. Wow. Jadi bangga ya jadi XOL. Betul. Oke. Okay. Berikutnya. Royal kali ya. Royal tuh fansnya nggak ragu-ragu, nggak kaleng-kaleng, nggak kayak kita, nggak sanggup apa-apain, beli tiket aja maju mundur, jadi nggak ya jadi kategori paling murah. Yang penting bisa nonton. Tapi kalau ini terkenal banget ke royalannya, betul banget. Siapa lagi kalau bukan XOL, XOL lagi, betul. Ya. Jadi di luar sana tuh banyak sekali XOL yang kayak apa ya donasi. Betul. Terus juga ketika mereka ulang tahun itu tuh mereka langsung beli sesuatu, dan yang paling terkenal adalah beli ya kan, sampai bikin iklan waktu itu di Korea pokoknya tempat buat space iklan itu sampai 10 hari berturut-turut. Itu kan keren banget. Tapi nggak cuma itu juga sih, nggak cuma di Korea aja. Betul. Ya di Indonesia pun sebenarnya udah banyak sekali fan base dari fandom kayak gitu yang mereka juga royal, yang donasi, terus juga ngadain event ketika ulang tahun. Betul. Juga apa ya, kadang bikin sesuatu yang menarik gitu. Kalau nggak salah dulu juga ada sempet ini nggak sih, dulu kayak entah beli pulau pakai nama, selain beli pulau pakai nama idolnya atau beli ini loh, bintang kalau nggak salah, dia juga tuh waktu itu beli bintang ke planet, aku lupa pokoknya. Bintang. Tapi ya gitu ya. Tapi secara ini banget ya, secara detail lagi yang paling terkenal itu memang ini ya, Sehun Bar ya. Sehun Bar banyak sih. Army juga banyak kok yang royal. Betul sekali. Next kita ngebahas soal fans K-pop yang terusuh, nggak akur. Ada ya pastinya, karena emang fandom tuh kadang kayak war terus gitu loh. War. Benar-benar nggak pernah akur, sekali kesenggol dikit berantem gitu. Tapi ini sebenarnya kalau aku bilang emang mereka nggak akur, tapi hubungannya tuh love hate relationship. Betul. Jadi kalau kita bilang nggak akur, kayaknya semua orang udah tahu sih fans apa ya nggak terakur. Bisa nebak nggak apa? Pasti ini. Dan juga Army. XOL sama Army itu kayak nggak pernah akur banget. Iya. Saling nyerang satu sama lain. Aduh. Ada aja yang dibahas. Dipermasalahin tuh. Yang terbaru ini lagi, yang terbaru kemarin kan si Dio pas wamil jadi koki. Oh iya. Terus apa Army pada jadi tukang masak-masak doang. Ternyata kan siapa terakhir yang jadi tukang masak juga? Jungkook. Kalau nggak salah jadi tukang masak juga, kalau nggak salah di wamilnya. Di prasman. Di bagian koki pokoknya. Masak-masak gitu, jadi kayak pada rame gitu kan, jadi saling menyerang. Terus juga ada lagi tuh yang pecah telur, tau nggak sih kasusnya? Kan kalau tradisi yang di XOL tuh kan kayak membernya tuh diantarin, terus pegang kepala gitu kan, udah botak gitu pas waktu wamil. Terus si Army ikut-ikutan gitu, padahal kan ya udah itu kayak ya sama masing-masing kayak gitu. Nah. Tapi ya sekali lagi itu emang love hate relationship gitulah ya. Saking love hate relationship-nya gitu kan ya. Kemarin sempat ada yang nyerang XOL apa Army, aku lupa, rame di sosial media. Apa tuh? Army, dia nyerang Army, terus gara-gara apa aku agak lupa, tapi intinya pada bahas tuh komentarnya pada apa coba? Apa? Gak boleh nyerang Army selain XOL. Bener-bener. Langsung pada ngebela, itu di sosial media rame banget. Dari TikTok sampai Twitter pada ngebahas kayak Di Instagram pokoknya kayak gitu, sampai trending topik. Betul. XOL Army gitu. Udah yang boleh ngejatohin mereka cuman kami. Okay, next kita ngebahas lagi soal fans yang paling banyak fanboynya. Fanboy. Kalau yang cewek-cewek. Fangirl kan udah pasti Army, XOL, terus juga NCTzen ya kan, tuh juga banyak. Ada Karat juga, Seventeen ya kan. Kalo ini fanboy. Biasanya tuh cewek-cewek yang fanboynya paling banyak. Siapa? Kalau aku nebak sih kayak Twice sih. Once tuh kan banyak ya. Tapi ternyata fanbase
fanboynya Twice itu katanya cuma 52%. Hah? 62% gitu ya. Itu banyak. Banyak, tapi ternyata masih ada yang lebih banyak lagi. Ada yang besar katanya. Siapa tuh? Aespa. Aespa tuh I'm the next level dan Marina the next Aespa. Level. Itu 80% loh fanboynya. Tapi aku jujur aja, walaupun ada satu fans dari idol yang dimana nggak mungkin nggak terlalu kedengeran gitu ya, tapi fanboynya aku pernah lihat mereka waktu acara fan chance-nya Korea, kamu tau nggak sih? Yang apa? 100 fan chance apa-apa gitu loh, ada pernah acara itu. Jadi datengin idol terus harus fansnya datang buat nonton mereka, tapi bikin fan chance gitu. Wah, aku paling amazed banget jujur aja di situ tuh apa sih? Lovelies. Bener-bener suara fanchan dari cowok-cowoknya, fanboynya. Wow, kedengeran ya, kamu harus nonton sih, kamu cari aja fanchannya Lovelies di acara salah satu Korea gitu di YouTube ada. Iya ampun, itu luar biasa banget. Itu tetap menurut aku fans yang paling miss banget lah aku. Tapi kalau aku sih itu sih Twice ya, yang kayak suaranya bener-bener suaranya fanboynya teriaknya kan ya keren banget sih. Di acara musyaw itu tuh banyak yang datang yang cowok-cowok kayak gitu, itu keren juga sih. Itu dia fans-fans terversinya kita berdua. Betul. Di Asia Corner ya. Dan tapi ya semuanya fans, yang namanya fans ya itu tetap kompak, tetap solid, tetap royal, tetap baik semuanya. Dan kalau bisa tuh emang akur-akur aja, kenapa sih kagak usah ngewar-ngewar? Kalau enggak war tuh enggak asik nanti. Heran saya, kalian tuh harus berantem ya. Iya. Aku sebagai fans K-pop yang sudah tua kayaknya tenaga banget buat ngikutin ngewar. Iya sih. Tapi ya nikmatin aja sih. Oh, ada kasus kayak gini ya udah tahu. Oh, kayak gitu. Oh, war lagi. Oh, ya udah. Itu enggak yang ikut-ikut. Aku harus lihat komen kamu. Aku enggak boleh. Kamu enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Enggak boleh ya. Tetap ya harus baik-baik aja ya. Tetap jangan mendukung. Betul. Tetap kasih support untuk fans boleh, tapi jangan obses gitu ya. Jangan obses. Tapi kita termasuk obses enggak sih sampai beli perintilan-perintilannya kayak gini? Kita sayang beli perintil-perintilannya, beli album-albumnya, terus beli lightsticknya, nontonin konsernya, ya itu juga salah satu apa ya, cara mendukung member kita. Oke, itu tadi ya kumpulan-kumpulan fans K-pop yang versinya Asia Corner. Betul. Ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu ingin nonton konten-konten kita berikutnya lagi buat next konten ya. Betul, kamu bisa komen kasih tahu kita kira-kira hari besoknya kita bakal bahas apa ya. Bawa ini komen, dan juga jangan lupa untuk di like, di subscribe juga, di share juga ya. Jangan lupa juga hidupin notifikasi. Ting, biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa juga untuk selalu dengerin Iskandar Imelda FM setiap hari Senin, Rabu, dan juga Sabtu. Kalau mau dengerin lagu-lagu K-pop, nggak cuma itu aja, tapi juga ada lagu Mandarin dan juga lagu Jepang. Kalau di Gajah Mada FM, ada Asia Hitlist setiap hari Senin jam 8 sampai jam 10 malam. Pokoknya jangan lupa ya, dicatat. Awas kalau nggak dicatat. Sampai ketemu lagi di Ruang Radio. Selalu ada ruang untuk radio. Tetap.